Bosan banget di rumah. TV-nya nggak hidup-hidup. Val, Nah, Valeri, hidupin TV-nya dong. Gue mager banget ini. agak ini lu gak lihat apa gue lagi sibuk? Apa? Sibuk apa? Itu tadi kan gue blender ini cabe. Terus kan cuma blender cabe kok sampai rusak alat blendernya? Cabenya beku kali. Atau cabe-cabean yang lu blender? Gak gitu kocak. Nih lihat cabenya nih. Ini bukan cabe, Valerie. Ini wortel. Ini wortel kah? Ya udahlah sini. Lu bosan banget gak sih di rumah mulu dari tadi? Kagak kok. Eh, by the way, kenapa kita satu rumah, Val? Oke, bye. Ya udah, Val. Mendingan kita cari angin-angin di luar, Val. Ayo sini, Val. Star Aduh, City. Minum dulu, Dok. Ini minuman untuk burung, Valerie. Burung yang berkicau-kicau di atas langit. Burung kakak muda. Yaudah Val, sini cepetan. Ini mobil kita tercinta. Gue yang bawa. Nih dok. Oh nih, my god. Nih, buat di jalan kan. Halo mbak, saya mau pesan burger satu sama Coca-Cola. Saya aja, teman saya nggak usah. Val, oh jadi kita bisa nge-call di sini terus kita langsung bayar di ATM ini, Val. Ini kan ada uang buat ini ya. Dulu lubang buat masukin koin. Itu mah buat nelponnya kocak, buat bukan buat bayar. Ya udahlah sini, daripada kita delivery mendingan kita jalan aja ke tempat restorannya. Gimana sih lu, malas banget jadi orang. Hey, salah kocak. Kurang ajar. Tahu. Udah. Oke. Astaga. Let's go. Belok kiri atau kanan ya? Wait. Val, siapa? Turun. Val, turun. Halo. Hey, manusia. Pi, ada rusanya. Dia bisa berbicara. Kamu punya kaki rusa. Itu kelinci, wow. Valerie. Oke. Halo, kamu siapa, cuy? Kamu ngapain di sini? Aku lagi nunggu bis, tapi nggak ada apa-apa. Kok diomnya lama banget, dok? Nggak tahu. Oh, nama dia Helmi. Dia lagi nunggu bus karena busnya nggak datang-datang. Oh, oke. Okay. Salam kenal, Helmi. Ini lihat-lihat dulu. Mana? Nih. Sini lihat. Ini, ini sekarang hari apa? Ini sekarang Kamis. Hari Kamis. Daftar ininya apa? Kalau mau lewat itu nanti jam 6 kalau hari Kamis. Oh, iya sih. 2 jam lagi. Bener cuy, lu bener banget kalau halte bus itu ada jamnya. Bener, gua nggak pernah naik bus sumpah. Oh my god, pinter banget nih anak. Tumben matamu. Ya udah, Helmi. Gimana kalau kamu nebeng dulu bus kita, karena kita juga bukan penjahat. Jadi kita bakal nganterin kamu ke apartemen. Soalnya aku orang terkaya di kota ini. Alah bacot, dia bullshit. Mau nggak? Kok udah dia nebeng aja daripada bisnya datang 2 jam lagi loh. Dia kayak hantu nggak sih, Val? Mukanya pucat banget, Val. Gue takut dia kayak. Coba lihat sini, lihat. Saya awas ciuman, sumpah lu tadi hampir ciuman sama dia tahu. Ya udah sini naik sini. Ayo guys, naik. Oke, siap semuanya. Let's go. Kita bakalan antar Helmi ke mana? Ke apartemen. Tapi kan yang bilang mau ke apartemen elu, dia enggak bilang dia mau ke apartemen. Tapi kan tadi gua nanya, mau enggak? Mau enggak? Kok kata-katanya kayak Helmi masih malu-malu, Valerie. Dia kan teman baru, sekolah baru, teman baru. Gitu. Emang apartemenmu di mana? Enggak tahu, baru mau nanya. Aduh. Helmi ngomong dong. Iya, Helmi malu-malu. Aduh, nabrak. Gara-gara ada Valerie. Iya, oke, Helmi ngomong sekarang. Ngomong apa tadi? Oke, dia ngomong. Oke, jalan aja. Diam dulu, Valerie. Apa nggak punya teman? Nggak punya teman dia. Ya, perasaan kita cuma muter-muter dok. Tadi kita lewat rumah lagi loh di belakang. Iya. diam. Di mana by the way apartemennya? Oh my god, ada roller coaster. Wow. Salah. Banget. Bentar ya. Aduh. Malah putar balik setan. Enggak, masalah supir pribadi kita enggak ada. Jadi aku belum hafal si Dear Shot. Oh, si Dear tadi iya mau ikut tapi dia lagi sakit perut katanya abis minum kembang kol.
Kebangkul. Nah, ini dia yang aku suka. Tara, apartemen. Apartemen kita yang baru, teman baru, sekolah baru. Let's go. Oke, Helmi, selamat datang di apartemen kita. Yuk, turun, guys. Oke, sini. Rusa, come on. Bukan rusa dia. Nah, jadi Helmi sementara ini sampai Helmi kaya, Helmi tinggal di sini, nanti aku biayain semua dari sekolah, apartemen, pokoknya semuanya deh, pakaian, uang jajan, semuanya, oke? Okay? Tanya dulu Helmi umurnya berapa, siapa tahu udah gak sekolah. Oh iya, sumpah gue pengen nanya itu tadi Val, apakah kita satu otak? Jadi Helmi umur berapa? Helmi umur kamu berapa? Oh, 16 tahun. Cocok sama lu Val. Gak gitu konsepnya. Yaudah yuk, kita langsung ke resepsionis yang ada di apartemen ini. Mana resepsionisnya? Sepertinya nge-lag sekali ya di sini. Aku pun tidak sanggup. Salah. Tidak apa-apa. Ini kamar orang, mohon maaf. Salah, ini kamar orang. Di situ, di sebelah. Nah, ini dia. Pintar ya Anda ya. Pintar. Ya, gak bisa parkur. Oh ya, ini rumah orang juga. Bentar, wait. Ayo guys, kita ke sana dulu. Kita lihat. Di mana sih tempat masuk resepsionisnya? Oh my god. Let's go. Look at this. Kita naik aja di sini ya. Kita nakal. Sama aja rumah orang juga. Ya ampun. Ini bukan apartemen. Apartemen tuh di sana tuh yang warna hijau tuh. Ini apartemen, Val. Kayak ini dia nih. Ih, oh my god. Kamar orang. Udah dibilangin budak sih. Ya udahlah. Helmi, kamu di sini aja kamarnya. Karena di sini kamarnya ada hijau-hijaunya, jadi kamu bisa nge-YouTube pakai green screen. Ini aja, kasih aja kamar di situ. Nanti kita itu hubungin yang punya ini, apa yang punya apartemennya. Oh iya, benar. Jadi Helmi tinggal di sini. Di sini ada dua kamar, jadi bisa buat anak sama Helmi sendiri atau teman Helmi atau pacar Helmi. Dan di sini langsung nyambung ke ruang tamunya. Oke. Di sini ada sisir sama sabun. Astaga, itu bukan si. Ini sisirnya sama aja, Valerie. Ini sisir yang model 1, ini sisir model 2. Yaudah, tidur dulu Helmi. Helmi tidur di sini. Helmi tidur di sini, aku tidur di sebelah ya. Valerie cari kamar lagi di sana. Oke, guys, mari kita tidur. Tapi kan ini bukan rumah kita. Kan numpang dulu. Udah, aku tidur. Yeay, selamat tidur. Oke, selamat pagi semuanya. Makasih Helmi udah numpangin kita di rumahnya ya, walaupun aku yang bayarin. Penasaran tadi Helmi gak bilang kita boleh numpang. gak apa-apa, pokoknya gue yang jawab. Pagi yang cerah, pagiku cerahku. Guys, sini dulu guys, makan-makan dulu. Ini sudah jam 5. Ayo makan dulu, Valerie. Mana makanannya? Meja, cewek bikinin makanan. Iya, cewek bikinin. Seperti pembantu. Cewek bikin makanan. Cepetan sana, kamu sini, ke sana. Sini, lu tiduran di sini, gua masak nanti. Astaga, boleh juga. Juga. Oke, Helmi, kamu udah berapa hari di kota ini tersesat? Ya tebak 5 tahun. Udah 4 tahun. Dia udah tersesat 1 tahun tidak ada apa-apa. Oh, di sini tempat parkirnya kocak. Ngapain kita parkir di luar rumah tadi? Ya udah ambil dulu sini kita. Ya ayo sini teman-teman. Let's go. Gua aja. Ya udah Valerie aja. Ya. Iya, Helmi baik banget nungguin gua. Oh my god, dia balik putar balik gitu Val terus nyamperin gua. Ya udah yuk. Katanya gua. Oh ya udah lu aja. Cepat kita jalan-jalan. Valerie jangan nabrak ya. Oke. Okay. Jalan-jalan apa parkir? Parkir. Parkirnya mana? Mana tempat parkirnya? Mana tempat parkirnya? Oh my god, di dalam, Pal. Cari tempat masuk jalannya. Ya udah, kita enggak usah parkir. Kita jalan aja ke atas, terus kita cari tempat makan buat Helmi. Kan ini pagi tadi kita belum sarapan kan? Oh my god, lah. Oh, okay, guys, turun guys. Ini gimana? Sini turun sini. Biarin itu mobil murah. Kita cari yang lebih mahal nanti. Sini apa ini? Ini pabrik Valerie. Ini pabrik Helmi. Wow. Ya orang nggak ngerti pabrik. Ngapain sih? Bukan, ini bukan roller coaster. Mau. Guys, kalian nanti diolah di sini. Nanti kalian jadi apa gitu di dalam sini? Kalian mau kah? Yaudah sini. Ah,
Ini, oh ternyata pintu masuknya dari sini kocak, bukan dari belakang tadi. Parah kalian semua ya. Oke, aku jadi resepsionisnya. Ayo kalian masuk, nanti aku scan. Ayo naik ke atas. Ayo Helmi, sini Helmi. Kita naik ke atas, yuk. Come here. Ini semua punya aku jadi pegang. Apa Helmi? Jatuh. Yuk. Hey guys, kita mau main Minecraft ya. Aku main Apex Legend, Valor main ML, Helmi main Valorant. Yuk, let's go. PUBG. Kenapa enggak main Valorant semuanya? Enggak tahu. Ya, guys, PUBG. Guys, bayangin ya, Valorant, Mobile Legend, Minecraft dijadiin satu di dalam satu server, kita bisa nyambung. Itu gimana cara mainnya, cuy? Udah. Sengsara. Enak itu. Ya udahlah. Yuk sini kita keluar. Eh, salah. Gua mobil kita di sebelah banget sana. Ngurusin kegilaan temen gua. Oh my god, I'm not gila ya. Lu yang gila, oke. Okay? Sini. Gua enggak pernah gila. Gua pinter. Gila sama pinter bukan. Astaga. Gila itu sinonim antonimnya waras. Kalau pinter antonimnya bodoh. Iyain aja kalau enggak diiyain gua geplak lu ya. Astaga, yaudah. Yuk kita antar Hermi. Helmi kamu. Kita antar Helmi pulang. Naga panjangnya bukan kelapa. Ini kita antar Helmi pulang, terus kita pulang juga ya. Kasian Helmi, mau istirahat dulu dia. Mana? Oh iya benar. Val, buka palangnya, Val. Sabar. Buka palangnya. Nah. Ngakak banget. Jangan turun teman-teman. Cepetan Helmi naik. Nah, silakan kalian berdua, saya mau pulang saja. Jangan kocak. Oh my god. Oke, ini garasinya buka dulu Valeri. Kita bakal parkir di sini. Oke, aku bakal tentu parkir. Tentu aja yang buka gua terus. Parah emang. Ini kan bukan rumah kita, Cuk. Oke, tutup. Parah, kurang ajar. Kurang ajar. Siapa sih? Helmi. Ya udah. Bukan aku. Yaudah Helmi, selamat beristirahat Helmi. Ayo kita antarin dia ke kamarnya. Oke Helmi, gua selamat mau istirahat ya. Yaudah Helmi, kamu masuk aja ke dalam ya. Kita nunggu di luar, soalnya di luar nge-lag banget. Dadah Helmi, makasih ya waktunya. Dadah. Helmi udah masuk ke rumahnya Valeri. Ayo do, ini masakannya gosong do, ditinggal seharian. Astaga. Terus kita pulang naik apa Val? Kaki.